Assalamualaikum, salam sejahtera. Kemenangan JDT di Stadium Sultan Ibrahim menewaskan Negeri Sembilan FC dengan keputusan 5-0 menoktahkan kejuaraan mereka untuk meraih trofi Liga Super buat kali ke-9 berturut-turut apabila Sabah juga tewas 0-2 kepada Terengganu FC. Dan bersama saya ketika ini adalah pemain tonggak utama JDT, Arif Aiman. Arif, dua gol yang dijaringkan pada malam ini merupakan dua gol yang pertama juga Arif untuk Liga Super sekaligus memberikan kemenangan kepada JDT. Bagaimana Arif melihat secara keseluruhan perlawanan tadi? Bagi saya, keseluruhan perlawanan tadi, semua pemain memberi sehabis baik untuk perlawanan malam ini sebab setiap perlawanan bagi kami semuanya penting. Sebab kita orang sentiasa nak menang semua game. So bagi saya, sebab saya skor semua atas kepada pasukan saya dan kerjasama pasukan, yang itu membuatkan hasil saya skor pada malam ini. Dah menang Piala FA apabila Arif juga meraih hat-trick dan malam ini juga antara nadi utama jugalah untuk pasukan untuk mengesahkan kejuaraan Liga Super. Adakah ini sebenarnya memberikan motivasi yang cukup besar untuk Arif dan kemenangan yang cukup bermakna untuk Arif? Saya ambil game pada malam ini motivasi untuk saya, untuk saya lebih berjaya pada perlawanan akan datang pada minggu ini dan untuk habis Liga Super pada tahun ini, dan saya nak berusaha lebih untuk tingkatkan lagi prestasi saya dan apa yang kelemahan saya dalam padang dan training. Saya akan sentiasa training dengan lebih-lebih untuk saya akan bagus lagi untuk masa akan datang. Dalam perlawanan tadi kita dapat saksikan pertahanan Negeri Sembilan nampaknya tidak memberi laluan mudah kepada Arif, dikawal ketat. Tapi bagaimana Arif merancang untuk Arif dan juga gandingan Arif dengan Akia juga nampaknya membuahkan hasil untuk JDT malam ni? Kita dapat tahu sebab memang pemain Negeri Sembilan, pertahanan diorang memang memberi kawalan ketat kepada kami semua. Tapi kita orang menggunakan secara kerjasama satu antara satu sama lain untuk melepasi pihak pertahanan Negeri Sembilan. Dan tak sekali apa yang Arif ingin katakan mungkin kepada penyokong dan juga kredit yang Arif ingin berikan atas kejayaan dan kemenangan yang cukup bermakna lah untuk malam ini. Saya nak terima kasih kepada penyokong Johor Dato' Azim dan sentiasa memberi sokongan kepada kami walaupun kami menang atau kalah ke apa ke. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua. Terima kasih. So, but son, how does it feel? Two goals from you tonight. Very good. Like always, the more important is the how my team play today. The performance is very well. The first half, second half, I think we improved in the second half and we deserve it. Deserve this victory and we have four more games important. We need to be professional. We need to play like a family and continue the league because it's not done yet.